Selamat sore, salam presisi, salam Polantas penolong jalan raya. Saya Bribtu Desi Purnamasari dari Satuan Lantas Polresta Bogor Kota akan melaporkan situasi arus lalu lintas di Simpang Baranang Siang Kota Bogor pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dapat kami laporkan situasi arus lalu lintas di Simpang Baranang Siang Kota Bogor terpantau padat menuju Tugu Kujang imbas meningkatnya volume arus kendaraan yang didominasi kendaraan pribadi. Sementara itu, petugas masih melakukan rekayasa arus lalu lintas terbatas untuk mengurangi kepadatan yang akan menuju Tugu Kujang dan Jalan Otista. Kami menghimbau kepada para pengguna jalan untuk tetap berhati-hati saat berkendara, patuhi rambu-rambu lalu lintas dan ikuti arahan petugas yang berada di lapangan demi terciptanya keamanan, ketertiban, kelancaran, dan keselamatan kita bersama, serta tetap menerapkan protokol kesehatan. Bagi Anda yang belum melaksanakan vaksinasi, silakan daftarkan diri Anda di gerai vaksinasi terdekat. Sehat dan tidak lelah menjadi syarat mutlak dalam berlalu lintas. Demikian yang dapat kami laporkan di Simpang Baranang Siang Kota Bogor, Jawa Barat. Vaksinasi booster, mudik aman, mudik sehat. Salam presisi, salam Polantas penolong jalan raya.